jangan salah, tomboy-tomboy juga suka perhiasan dong. Yeah. Gitu. Tapi koleksi juga gitu, gimana? Kalau koleksi sebenarnya enggak juga ya, cuma kalau seneng beli, kalau seneng beli gitu. Terus tiba-tiba kayak, oh ada beberapa yang jadi buat ganti-ganti. Perhiasan wajib apa? Perhiasan wajib adalah anting. Karena kuping aku tuh kalau dibuka kan aku bekas piercingan gitu kan besar. Kalau dibuka jadi kayak bolong banget, orang bisa ngintip dari depan ke belakang. Jadi kayak minimal ini ketutup lah gitu. Aku sebenarnya sukanya emas. Suka emas-emas gitu. Kan belajar emas-emas. Aku suka. Kalau berlian mungkin kayak sukanya dibelikin. Soalnya kalau beli sendiri suka emas. Aku suka yang gold. Tapi bukan terus gold, tapi lebih kayak gold gini lah. Pada putar family ini dari perhiasan ini. Iya. Cuma kayak perhiasan aku suka kadang-kadang pakai perhiasan yang perhiasan cowok. Iya. Tapi suami sendiri gimana kalau nyuruh pakai perhiasan yang wanita atau yang cowok juga? Enggak sih, dia nggak komplain. Dia komplainnya kalau gue minta, maksudnya kayak disini mau beli perhiasan gitu kan, kemarin udah gitu. Kalau Valentine nanti mungkin mau minta beli perhiasan? Oh, itu lebih nggak minta sih, aku lebih malah. Tapi kalau suami lebih suka lihat tampilan look cantik seperti ini atau lebih ke bikers? Suami aku justru lebih seneng kayak aku sporty. Kalau emang gaya lo tadi lo bilang bikers gitu, suami gue lebih suka gitu. Katanya Poppy Sophia tuh gak cantik, tapi Poppy Sophia tuh keren. Oh gitu.